One Punch Man episode kelima di bulan puasa. Berarti selama bulan puasa ada 4 episode yang berlangsung sampai episode ke-9. Nah ini, untuk anime kayak gini sepertinya dari aroma-aromanya kalau bisa lebih ya. Lebih dari 12 episode kalau bisa. Kayaknya impossible deh, hanya 12 episode kayaknya ini. Untuk di review kemarin gak perlu lah, itu pertarungan Metal Bat dengan si Garo. Tapi memang lebih didominasi oleh Saitama gitu loh, mengikuti pertandingan. Apakah ini kelanjutannya dari Saitama? Aku gak tahu men. Aku lebih suka pertarungan Metal Bat sama Garo gitu loh. Daripada membahas Saitama, pertandingan, kurang greget gitu. Oke, tak apalah. One Punch Man episode kelima. Siap, tampilan awal langsung. Tak kayak opening loh. Soalnya tampilan kayak gitu tuh biasanya opening. Siap. Muka de Choro lebih besar. Pertama kan muka de Kohaku, muka de Senpai, muka de Choro. Siap man, besar banget man. Sendarurat. Waduh. Dan yang lawan muka di siapa nih? Musuh kelas S. Apa? Jat. Genos? Bukan Genos. Siapa nih? Metal Knight. Metal Knight muncul lah ini. Ini udah ada bang kelas S. Selamat gak ini masalahnya. Metal Band aja kewalahan. Percobaan. Siap men. Sebelum walaupun masih uji coba udah luar biasa tah. Jadi dalam oke. Kalau nggak ada power glass S, ini udah kalah semua ini. Sudah kalah. Siapa tuh datang? Siap badak men. Badak sama Phoenix. Badak sama Phoenix. Anjir. Siap monsternya bisa ngomong. Banyak monster di mana-mana keluar. Dan anehnya tuh keluar tuh pas barengan itu loh. Kan? Oke. Langsung opening, Nah ini nih, semua monster keluar pada waktu yang sama di berbagai tempat. Apakah semua pahlawan bisa mengatasi lah ini men? Skip openingnya, langsung lihat bagian episode. Dari iklannya, sponsornya. Ini aura-aura dari Metal Bat ini. Metal Bat Kintsugi. Aduh, ini men. Ini yang aku tunggu. Kok judulnya turnamen bela diri? Garo. Mulai. Yes! Kena, waduh. Pasti bisa nahan tongkatnya biar nggak jatuh di tangan sama tongkat lah ini. Betah fisiknya berarti kuat banget si Garo. Kok Garo Metal Bat kuat banget fisiknya, walaupun sudah babak belur masih bisa bangun bangkit. Memang aja itu pantas kelas S, tapi nggak tahu ini peringkat keberapa Metal Bat. Gedung pun hancur men, kena efek getaran dari tongkat baseballnya tuh nggak hancur tuh. Yes, oke. Sungguh pertandingannya memukau banget. Semakin menyerang, semakin terkena luka fisik, semakin meningkat kekuatannya. Luar biasa, jangan bilang Metal Bat bisa menyerap kekuatan musuh. Tuh si Garo pun kayak udah serius ini. Kok mau main baseball lah ini? Gue mau main baseball. Wah ini kan efek gak fokus main, efek main baseball lagi nih. Sedang bertarung main baseball. Andai kalau Garo kena tongkatnya mungkin udah langsung KO mungkin. Kayak gitu kok.
Bisa menciptakan angin. Angin puyuh, men. Angin tornado. Kalau orang biasa kayak gitu udah pusing dah. Sedangkan orang biasa, aku pun udah pusing, men. Bisa ditangkis semua? Woi, buat lah. Setiap serangannya ditangkis. Padahal itu muter-muter loh. Woi, kalah. Udah kalah. Tumbang gitu. Oh siap. Tulang sampai nyeri. Berarti yo lumayan lah, lumayan serangannya lumayan. Masih bangun ya, manggil Oni-chan siapa ini? Oni-chan. Oh, adiknya. Kalau adiknya enggak panggil mungkin sudah kena mati mungkin si Garo. Kok adiknya nakutin? Si Loli kok nakutin Loli? Anjir. Itu masih kelihatan cepet banget. Si aku melihat Lolinya seperti apa nih? Oh siap men, Loli jamin. Oh anjir, kok matanya nakutin banget. Matanya nakutin banget. Ini namanya tuh Loli berani gitu loh. Loli berani. Owari ya nih, Owari. Aduh, oh nakutin bakalan pukul. Loli berani kayak gini. Datang-datang ngusir Garo. Oh hebat ah Loli itu. The power of Loli itu men. Kekuatan Loli itu melebihi segalanya memang. Nah kan. Oke. Melebihi semuanya. Oh Senko. Kenapa nih? Oh jet lah kan, langsung jatuh kekuatan Loli men, the power of Loli itu. Garo nyerang, nggak tumbang-tumbang masih bisa bangkit. Lah ini adiknya nyerang, terus langsung pingsan. Nah ini men, ini mantap ini. Mantap, jangan meremehkan Loli. Ampun, ampun dah. The power of Loli beneran kok. No. Luar biasa, itu kalau mungkin setara dengan Saitama mungkin ya. One punch men. One punch. Wah, oh, terserang monster. Eh, buat ah. Secara nggak langsung Garo melindungi gitu. Nah, kekuat tangan. Garo sudah di invite untuk gabung ke klan WZ, ke klan The Guild Monster. Oke. Lawannya badak. Badak kan terkenal kulitnya keras banget. Badak kulitnya keras terus jadi monster, men. Bisa berdiri pakai baju pula lah ini. Kalau sampai palang kelas C bisa ngalahin badak ini, langsung auto meningkat ke kelas A. Kalau nggak kelas A, yuk kelas S mungkin. Langsung hilang kok nih. Langsung masuk ke dalam tanah.
Oh, dikejar. Dikejar. Kok kian banget. Apalagi nih ya, Heavy Kong. Oh, siapa nih? Heavy Kong lawan Kong beneran. Sama-sama Kong. Siapa lagi nih? Oh, siap. Armornya kuat, listrik semua. Lightning Hinge. Ini matanya gimana tuh? Sesipit-sipitnya orang Cina, makannya nggak kayak gitu lah. Lah, lawan kelas S mana nih? Mosok baru Tank Top Master yang keluar, terus si Metal Blade yang keluar. Lawan kelas S pada kemana semua itu? Si Genos kan memang ikut-ikut sama si Saitama, si Genos. Jadi nggak kaget gitu loh kalau Genos tiba-tiba di sini. Nah, ini para pesertanya ini, peserta turnamen. Inazuma ikut. Kakaknya Inazuma cuma main sepak bola, men. Inazuma 11. Nggak sih, apa? Waifu lagi. Anjir. Nihau. Nihau. Ini bukannya si Snake. Hah? Aja Snake. Oke. Petir. Oh, Gatling. Ini ngapain analisis psikologi? Analisis psikologi? Ikutan turnamen tuh ngapain itu? Caranku. Oke. Caranku. Anjir. Anjir. Oke. Oh, bagus ya. Empat kali berturut-turut, berarti ikut turnamen menang terus, mereka berturut-turut. Mantep. Gambarannya juara bertahan lah, juara bertahan. Setiap ikut turnamen menang, ikut lagi menang. Oh, berarti niatnya Shiryu tuh ingin lawan si manusia serigala tadi. Itu kan Shigaro. Tapi nggak ada Shigaro. Turnamen terakhir nggak ikut. Nah, ini baru ikut dengan niat ketemu sama Garo battle. Jelas. Lebih muda dariku, tapi wajahnya tua banget. Anjir, lebih muda wajahnya tua. ヒーロー活動なんかに夢中らしい。
Ya memang seharusnya marah sensenya, tapi malah diem tok. Malah berat ini, berat. Alanku. Nah kan? Sekarang okay, man. Dan ni? Oh, untung ada Bang loh. Terselamatkan ini, man. Bom. Apa nih? Kita lihat kemampuan dari kelas S peringkat ketiga. Walaupun sudah tua luar biasa loh. Nggak kan? Walaupun sudah tua luar biasa, men. Luar biasa walaupun sudah tua. Nah, langsung kalah, lihat monsternya langsung kalah. Ini baru adeknya loh, belum kakaknya nih. Nah kan, belum kakaknya. Lawannya Nihao yo. Yo gak kaget serang, men. Lawannya Nihao. Tuh, kakak ini masih turnamen. Kok pakaiannya keren banget tuh. Kok pakaiannya keren banget. Anjir. Nah, ini King Kong apa ini? Heavy Kong pun kalah. Anjir. Heavy Kong kalah dengan Kong. Oh, kok dilihat ini? Masa kok dilihat? Tuh kalah lah. Ini pakainya listrik lah, itu kebal dari listrik. Yang nggak ngefek lah, kebal listrik kok. Nah ini, aku ngeliat ini kok kayak God Enel. Dengan kayak God Enel. Kau tahu ya? Banyak banget ya tim pahlawan. Kok pahlawan? Monster-monster yang keluar. Yang penting pahlawan kelas S pada kemana itu? Lah maksud dong ngilang semua, maksud sibuk semua ya kan? Nggak mungkin. Let's go. Itu monster apaan kok penampilannya jus banget. Jus banget penampilannya. Di hipnotis gitu pak ya. Apa nih? Yes. Oh. Dari suara-suaranya kayak Fubuki lah ini. Fubuki. Akhirnya muncul Fubuki. Fubuki akhirnya muncul. Fubuki, men. Fubuki kan kelas B. Kelas B. Wah, anjir, sudah bagus-bagus Fubuki. Ganti kayak gini ya. Tapi kok menang nih lawan Nihao. Mm-hmm.
Dari bawah gitu toh. Dari bawah. Kau sangat lemah. Kau sangat lemah anjir. Lah ini akhirnya men. Aduh langsung kan. Kok malah ending, sedangkan aku dulu malah ending. Tapi yuk, bagian belakang pasti ada tambahan cerita lah. Kita cus langsung ke bagian belakang men. Nah ini yang aku tunggu gitu loh. Anjir belum apa-apa langsung. Langsung gini men. Lah apa-apaan? Apa-apaan? Baru ending main langsung gak lah. Gak harapannya. Anjir, kok gampang banget. Oke. Wah anjir gitu tok yakin lah. Taklain bakalan ada pertarungan sengit kan enggak ada men. Yo iya. Sampai ketemu di next episode lagi.